Orang mukmin itu kalau disebut nama Allah hatinya gemetar, lalu kalau dibacakan Al-Quran hatinya menjadi bertambah imannya. Ternyata dilihat juga dari hati. Sehingga kalau kita benar-benar pengen menjadi orang soleh itu, yang harus kita concern dulu, fokus tuh adalah gimana kita mensolehkan hati kita. Dan kalau kita mau jadi orang bahagia pun, ternyata bahagia itu sederhana, bahagia itu ada di sini. Bahagia itu bukan di luar, tetapi ada di dalam hati kita. Kalau hati kita bahagia, kita berada dimanapun kita tetap bisa bahagia. Siapa yang bisa kayak gitu? Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah, surga saya itu di sini. Surga saya itu bukan di pantai, bukan di gunung, bukan di mall, bukan dimanapun, bukan di kafe. Surga saya itu fi qalbi jannati huna, kata Ibnu Taimiyah. Surga saya itu di sini, di dalam hati saya. Sehingga ketika beliau di penjara, beliau tetap bahagia. Beliau dibiarkan kelaparan, beliau tetap bahagia. Beliau diancam mau dibunuh, beliau tetap bahagia. Nggak ada cara membuat beliau sengsara kecuali menyengsarakan hatinya. Sementara hati beliau itu sudah bahagia dengan merasa dekat kepada Allah. Dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Coba gimana caranya memutuskan kebahagiaan orang sudah kayak gini? Susah kan? Dia udah jatuh cinta sama Allah. Dan Allah bilang, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Mau kalian berada di penjara, kalian berada dimanapun, di pasar, tetap aja bahagia. Nggak ada bedanya, nggak ada ubahnya. Makanya coba belajar jannati huna. Surga saya itu di sini. Wa jannati fi qalbi. Surga saya itu ada di dalam hati saya. Happiness is simple. Kebahagiaan itu sederhana sekali gitu. Kita nggak perlu banyak uang untuk bahagia. Walaupun kalau banyak uang bahagia juga sih. Kita nggak perlu banyak cinta untuk bahagia. Walaupun banyak cinta juga bahagia. Kita nggak perlu banyak teman untuk bahagia. Walaupun banyak teman juga pasti bahagia. Tetapi itu bukan itu intinya. Sehingga kalau kita ditinggalkan oleh teman kita, jadi kita kurang bahagia? Enggak. Kita merasa dikhianati terus jadi kurang bahagia? Enggak ngaruh itu semuanya. Karena jannati huna. Yang lebih dahsyat lagi itu kalau qalbi jannati. Hatiku adalah surgaku.